أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله Islam. Terus bapak datang tuh bukan bapak sama ibu aja, bapak ajak lagi ada orang-orang yang diislamkan tadi. Iya. Masya Allah. Ada lagi beberapa keluarga yang bapak ajak ke sini. Islam, ya. Masya Allah. Langsung diislam. Berapa total lah kalau boleh tahu? Kalau kemarin sekitar berapa ya? 11 atau 7 kalau nggak salah. Dari Kupang ke sini. Dari gitu? Kupang ke sini. Langsung diisyarat sama duta besar Arab. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya. Jadi itulah keanehan bapak itu aja itu. Dia aktivis gereja, salah satu aktivis gereja, tapi dia dorong anak orang untuk belajar. Belajar Islam ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat ngaji cerdas, kembali lagi bersama saya Adam Fatih 1453, tentunya di channel YouTube Ngaji Cerdas yang insya Allah akan mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir tentunya. Alhamdulillah. Pada kesempatan yang mulia hari ini, sahabat ngaji cerdas, alhamdulillah qadarullah, saya dan tim mengunjungi kembali pesantren Annaba yang insya Allah akan kita wawancari beberapa santri daripada Annaba ini yang insya Allah tujuan kita untuk menginspirasi kita bersama, terkhususnya adalah muslim yang sudah lahir nih, Masya Allah, supaya dia makin kuat imannya. Dan kali ini narasumber kita adalah Mas Mustaqim ya. Assalamualaikum Mas Mustaqim. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Aktivitas apa nih sehari ini? Aktivitas selain belajar di pesantren Mu'alaf Annaba Center Indonesia, saya juga menimba ilmu di salah satu universitas, yaitu Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oh, Masya Allah. Jadi kuliah juga ya? Selain nyantri, kuliah juga? Ya. Baik, Masya Allah. Kita akan coba bincang-bincang nih dengan Mas Mustaqim. Ya, izin bertanya-tanya nanti ya. Insya Allah tujuan kita untuk dakwah, insya Allah ya. Insya Allah. Apa namanya, nanti bagaimana kisahnya. Tapi sebelum ke Mas Mustaqim, alangkah baiknya bagi sahabat ngaji cerdas yang belum mendukung channel ini dengan cara subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Kemudian like juga, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Terus juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya sehingga tidak terlewatkan update-update terbaru dari Ngaji Cerdas. Alhamdulillah. Baik, saya langsung ke Mas Mustaqim nih. Mas Mustaqim, mohon maaf, saya pengen ta'aruf dulu ini sama Mas Mustaqim nih, lebih jauh lagi. Mungkin bisa diperkenalkan nama yang biasanya kan ada perubahan ya, ada nama namanya, kemudian asalnya, kemudian anak keberapa, dari berapa saudara, kemudian orang tua backgroundnya apa, dan baik, silakan tafadhol Mas Kuro. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya ingin memperkenalkan nama saya sebelum hijrah, yaitu Alberto Ximenes, nama orang Portugis. Alberto Ximenes, ya. Oke. Nama hijrah saya Mustaqim. Saya latar belakang agama Katolik. Saya dari 4 bersaudara. 4 bersaudara. 3 perempuan dan laki-laki saya sendiri. 3 perempuan dan laki-laki sendiri. Anak pertama. Anak kedua. Anak kedua. Oke. Okay. Ya. Asli Timur Leste. Timur Leste. Asli Timur Leste. Cuma udah hijrah di kota Kupang, khususnya provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi bisa ke timur-timuran ya, berarti gitu ya. Tapi lebih ke Kupang apa ke Timur Lestenya? Lebih ke Kupang. Kupangnya ya. Oke, baik, Mas Mustaqim. Mustaqim, nama Mustaqim itu terinspirasi dari mana nih? Kalau boleh tahu. Jadi sebelum saya masuk Islam itu, saya dipertemukan salah satu ustadz, yaitu Ustadz Iwan. Dari situ saya diperkenalkan ke Kupang Barat, khususnya di daerah namanya Boniana. Di situ saya disyahadatkan, dan yang disyahadatkan saya itu salah satu ustadz yang dari Alor, Kepulauan Alor,
beliau namanya Mustaqim. Jadi karena beliau mengislamkan saya, jadi namanya diturunkan ke saya, Masya jadi Mustaqim. Allah. Masya Allah. Jadi transfer nama ya, dari guru ya? Ya. Masya Allah. Syaratnya saya. Oke. Okay. Mas Mustaqim orang Kupang ya? Oke. Okay. Mohon maaf, agama dulu apa? Agama dulu Kristen Katolik. Kristen Katolik. Ya. Waktu di Kristen Katolik itu bisa dibilang taat atau enggak? Maaf. Kalau saya pribadi, kalau dibilang taat tidak, karena kalau saya, karena waktu itu masih sering bergaul, jadi kalau soal agama kurang fanatik, kurang jauh ya, kurang terlalu, mau gereja juga jarang, mau okay, dibilang taat juga jarang, jadi biasa. Karena teman-teman saya ada yang Islam, ada juga yang Kristen, jadi biasa bergaul aja. Bergaul seperti anak-anak. Tapi nggak yang negatif-negatif gitu? Nggak ya, biasa aja ya. Oke, baik. Kristen Katolik, oke. Okay. Keluarga juga sama ya? Ya. Keluarga juga sama. Keluarga yang Kristen. Kisah hijrahnya bagaimana nih? Dari apa namanya, jadi dari orang Kupang, kemudian dia beragama Kristen Katolik, kemudian dia hijrah jadi Islam. Ya. Mohon maaf ya, biasanya banyak tuh orang Kupang kan keras-kerasnya ya, untuk dalam setiap perbedaan agama, gitu, ya, terkhusus apalagi Islam. Ya. Gitu kan. Nah, mungkin bisa diceritakan bagaimana kisah hijrahnya? Jadi kisah hijrah saya pertama, awal mula masuk Islam itu, awalnya dari kakak. Mula-mula dia duluan masuk Islam. Oh, kakaknya ya, masuk kakak Islam? Kakak pertama ya. Dia sekitar 7 tahun yang lalu, pertama dia masuk Islam, karena saya tahu dia orangnya gimana, orangnya keras, dan tutur katanya pun dibilangnya nggak elok. Nah, setelah dia masuk pesantren, setahun dia pulang, kok ada perubahan dari akhlaknya, dari perubahan akhlaknya, dari tutur katanya pun ya lebih enak lagi, nah, lebih enak, dan terus sering debat juga, ingat saling apalah, kalau namanya juga cowok ya, kadang-kadang kalau buat ini salah, jadi diingatin sama dia. Kadang-kadang emang hati itu nggak nerima. Diingatin awal kakaknya? Iya, cuma karena dia udah belajar mungkin di Islam, jadi gitulah, dia sering ngomong-ngomong. Pas selesai tamat SMA, disitulah hati mulai tergerak. Setelah SMA, satu tahun nganggur tuh. Nah, baru lihatin ini kedepannya gimana, mau jalannya gimana. Okay, okay. Dan terus dia tawarin, ada yang mau belajar nggak, dia bilang. Oh gitu. Tapi nggak tahu dia rencana belajar tuh gimana, nggak tahu. Mau masuk pesantren apa gimana. Nah, dia bilang gitu kan. Cuma masih mikir lagi, mau masuk pesantren berarti otomatis masuk Islam. Oh gitu. Nah, oh, jadi nggak iya, mau respon dulu. Mungkin sekitar 3-4 bulan lah ke depan lah mulai mikir lagi. Karena ada kegiatan di rumah, nggak mungkin nyusahin orang tua doang. Ya. Jadi udahlah mulai mikir lagi, ya udah gimana jalannya bisa bantu saya masuk, saya bisa belajar. Niatnya mau belajar ya, dulu ya, belajar gak dulu, mau masuk Islam pada gak situ. Mau masuk Islam dulu. Baik. Jadi udah, di situ dia cari jalan keluarnya, dia telepon bapak saya. Dari bapak ini unik, dia Kristen, tapi masukin orang Islam banyak, padahal dia masih Kristen. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya sebelum masuk Islam itu bapak itu anehnya gitu. Oh, tapi bapak sekarang udah mu'alaf? Iya, bapaknya udah mu'alaf, 2 tahun yang lalu. Masya Allah. Nah, jadi dia salah satu mungkin aktivis gereja juga, tapi dia belum Islam, tapi masukin orang Islam banyak. Ada yang di Bandung, kayak Jawa Timur, banyak. Nah, disitulah, karena bapaknya ada kenalan, namanya Almarhum Bapak Jainuddin. Dari perantara dialah saya bisa mengenal Anaba, dan terus saya disyaratkan, disuruh ke Anaba belajar. Awal mula setahun di sini belajar agama dulu. Dan itu belum syahadat itu? Belum, itu udah syahadat. Oh, udah syahadat? Udah syahadat, terus dibawa ke Anaba. Oke, okay, langsung oleh Bapak Jainuddin, terus setahun belajar di Anaba, setelah keimanan Islamnya udah mulai kokoh, udah baru pulang sama kakak. Kakak pulang awal mulanya itu dari bapak sama adik dua orang itu belum masuk Islam. Baik. Awal mulanya itu adik bapak anaknya itu dua orang, nah, itu terus disuruh saya bawa ke Jakarta buat belajar. Karena saya juga baru pertama satu tahun di Anaba, belum punya, masih ibaratnya belum ada kenalan atau apa. Udah saya coba-coba bilang ke Ustaz Nababan, Ustaz, ini saudara saya mau masuk Islam, gimana bisa bawanya? Nah, terus dia bilang, udah nanti Ustadz ongkosin ke Jakarta. Nah, dan terus saya pulang ke Jakarta lebih dulu. Udah sekitar seminggu, baru adik itu ikut disyahadatin. Masya Allah. Di sini. Masya Allah. Berarti totalnya hampir semua sudah mualaf ya? Sekeluarga tadi? Ya, sekeluarga. Masya Allah. Mohon izin, tadi saya sempat ada yang apa masih ingin saya tanyakan ya. Mungkin apa bapak dulu apa Mas Mustaqim dulu yang mualaf?
saya dulu. Oh. Setahun saya masuk Islam, belajar di Anaba. Oke. Okay. Sama kakak pulang tuh. Baik. Pulang, udahlah, sampai di rumah itu. Pulang ke rumah bapak, ya, oke. Okay. Pulang ke rumah, bukan mungkin dari situ lah. Ke rumah itu nggak dakwain bapak, nggak kasih. Okay. Ibaratnya gimana ya? Di sana di rumah itu hanya bicara sama dia, ngobrol, mungkin dari akhlaknya aja. Nggak pernah dakwain orang tua. Nggak pernah ngomong agama sama orang tua? Nggak pernah. Cumanya, udah kalau mau keluar, izin ya kesini-sini. Ya, mungkin dari situ lah tergerak. Adab-adabnya, oke. Okay. Iya, dari situ. Terus? Di sini ya, tergerak hatinya. Awal mulanya masih gengsi. Oh, gengsi, bapak itu masih gengsi. Baru masuk Islam. Terakhir dia suruh adik dua orang itu lebih dulu masuk Islam. Oh gitu. Nah, lebih dulu masuk Islam. Baik. Mereka dua udah dibawa ke Anaba, disyaratin di Anaba. Mereka dua sekitar 2 tahun di Anaba. Kami berempat pulang semua tuh. Kami berempat pulang semua. Terus di rumah itu dari segi makanan pun kami udah mulai milih-milih. Takutnya kan makanan yang itu. Nah, jadi udah mulai dari piring, sendok pun udah beda-beda. Nah, dari situ bapak nanya, kok kalian piringnya sendiri, sendoknya sendiri, kenapa nggak pakai sendok ini, gimana-gimana. Nah, terus udahlah kami bilang, oh kayak ini, kayak gini. Nah, terus bapak itu mulai dari situ, oh kok anak-anak datang dekat kita kok mulai itu ya. Kayak ibaratkan datang tapi makan pun nggak sama kita, nggak sama. Dari situlah, setelah kami pulang. Memang biasanya makan apa kalau, maaf, biasanya makan apa? Biasanya itu makanan kan namanya juga masih Kristen, makan babi, anjing. Oh gitu. Takutnya tradisinya memang kayak gitu ya. Bejananya masih najis. Baik. Aja. Akhirnya bapak bingung ya, gitu bapak ya. Bapak juga bingung karena enggak tahu ilmunya, masih bingung. Ya udah, setelah kami berempat pulang, seminggu di sini bapak langsung nelpon. Dek, saya mau masuk Islam. Allah. Dari situlah, dari situ senang ya? Banget. Masya Allah. Senang banget. Masya Allah. Langsung udah malam itu langsung saya telepon sana baban udah nanti saya kontakin bapak dan bapak dibawa ke sini. Masya Allah. Dan terus bapak datang itu bukan bapak sama ibu aja. Bapak ajak lagi ada orang-orang yang diislamkan tadi? Iya. Masya Allah. Ada lagi beberapa keluarga yang bapak ajak ke sini? Islam, ya. Masya Allah. Berapa total kalau boleh tahu? Kalau kemarin sekitar berapa ya? 11 atau 11 7, orang? 11 atau 7 kalau nggak salah. Dari Kupang ke sini? Dari gitu? Kupang ke sini. Masya Allah. Langsung disyadat sama Duta Besar Arab. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa ya. Ya, jadi itulah keanehan bapak itu aja itu. Dia aktivis gereja, salah satu aktivis gereja, tapi dia dorong anak orang untuk belajar. Belajar Islam ya? Iya. Insya Allah ya. Mudah-mudahan bapak tinggal di sini. Bapak udah masih di Kupang. Masih di Kupang. Ya mudah-mudahan dari ngaji cerdas nanti bisa wawancara ke bapak ya. Insya Allah. Ya, bisa. Ya, sangat penasaran sih ya bagaimana bapak. Tapi kalau, mohon maaf, kalau adik yang kedua yang dua orang tadi itu, dia gimana bisa masuk Islam, kenapa itu? Ya gimana, karena mungkin kalau adik dua orang kalau dibilang fanatik agama nggak terlalu, jadi ibaratkan suka gimana, kalau kakak-kakaknya ikut apa ngomong apa itu mereka dengar, jadi kayak nurut aja gitu tanpa ya? Mereka itu harus kayak ini dan itu juga nggak dipaksa ya, nggak dipaksa juga. Memang keinginan mereka. Masya Allah, tabarakallah. Sangat jadi pelajaran buat saya gitu kan. Doakan saya juga mudah-mudahan kedua orang tua saya dapat hidayah. Amin. Insya Allah. Amin. Baik. Mas Mustaqim, ketika sudah masuk Islam, mohon maaf, biasanya kan awal-awal kalau untuk ibadah sulit nih ya kan. Kalau misalnya Mas Mustaqim sendiri penetrasi dalam ibadah bagaimana? Sehingga sekarang sudah terbiasa ya, Masya Allah. Itu bagaimana? Kan? Kalau awal ke Anaba itu hampir sebulan lah, belum ngapa-ngapain, mau belajar pun belum, ibadah, sholat pun belum, masih. Itu udah syahadat tapi? Udah syahadat. Oh, udah tapi belum apa-apa. Belum ngapa-ngapain karena masih belum niatnya tuh belum apa ya? Karena belum lurus. Ya, belum lurus karena masuk Islam tuh, karena itu masih berat banget. Oke, masih ada yang ragu mungkin. Masih ragu awal-awal itu masih. Mohon maaf kalau kita apa yang bikin ragu pada saat. Jadi gimana ya? Kalau dibilang sebelum saya masuk Islam tuh karena banyak teman-teman dan keluarga itu banyak yang enggak suka, enggak itu. Ya. Keluarga di komplek itu banyak nggak suka karena itu buang kata, dan terus teman-teman ada yang itu ngechat di Facebook di WA itu kadang-kadang yang nggak itu kata-kata nggak pantas ya. Jadi gitulah pas kesini itu belum ada itu gara-gara dari omongan orang lain ya gitu ya. Ya karena itu jadi gimana, dari sebulan itu belum ada niat belajar. Baik. Nah, tiba-tiba dinasihatin sama abang-abang di pesantren, kamu harus gini kayak gini. Nah, terus emang harus di Islam itu emang
enggak kamu aja katanya. Teman-teman banyak mualaf itu yang sama kayak kamu, awalnya mereka ke sini tapi itu mereka bisa. Kenapa kamu enggak bisa? Nah, jadi dinasihatin sama kakak-kakak di pesantren. Disitulah, disitu sekitar 2-3 bulan baru ikut ibadah, dari ngaji, sholat selama gitu sholat, ya? Segala macam. Jadi alhamdulillah jadi terbiasa sampai sekarang gitu. Terbiasa lah. Berarti mungkin kurun waktunya itu 1 bulan atau sampai 3 bulan ya untuk terbiasa ibadah ya. Ya memang awal-awal memang jadi seorang mualaf sih begitu ya. Baik. Berarti mohon maaf antum udah 5 tahun berarti di Anabania. Ya. Baik. Oke. Silakan dijelaskan mungkin program-programnya dan seterusnya. Ya, jadi alhamdulillah saya sudah 5 tahun belajar di pesantren mualaf Anabasian Indonesia. Alhamdulillah program di sini itu sangat baik dan sangat berjalan. Mungkin ada mungkin para muslimin di mana pun kalian berada, mungkin kalian bantu support dari segi pembangunan atau pendidikan para mualaf, tolong dikirim atau di rekening di bawah ini. Iya, karena penting juga ya dimanja, karena memang sebagian besar mungkin pemasukan dari Anaba ini ya dari donatur ya. Masya Allah, dan mungkin itu motivasi sahabat ngaji cerdas. Nah, bagi sahabat ngaji cerdas yang ingin berkontribusi untuk pesantren Anaba ini, silakan kalau kelebihan hartanya bisa menyalurkan donasinya di rekening yang sudah kami siapkan di bawah, insya Allah. Membantu ya, buat mustaqim ataupun santri-santri yang lain ya. Iya, karena kan mohon maaf kalau untuk kebutuhan pokoknya yang dari situ ya. Makan dan seterusnya, ya nggak mungkin ibaratnya santri makan gitu. Dari mana dia, dari langit, nggak mungkin. Baik. Oke, mudah-mudahan kalau apa namanya bagi sahabat ngaji cerdas yang berdonasi, semoga Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan, insya Allah. Tapi kalau untuk mohon maaf kalau baca Al-Quran sendiri gimana waktu awal-awal? Jadi kalau di Anaba itu minimalnya kalau mualaf ya sebulan itu harus bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah dulu saya diajarin sama salah satu ustadz, itu Ustadz Idam, memang beliau sangat itu. Pokoknya sangat menekankan dalam satu bulan itu harus bisa baca Al-Quran. Baik. Dan terus pas angkatan-angkatan saya itu belajar Al-Qurannya masih sangat itu banget. Jadi benar-benar belajar dari setiap ba'da subuh, itu udah harus ngaji, maghrib, isya. Jadi belajar terus. Alhamdulillah. Sekarang itu bisa ngajinya pun udah baik. Mohon maaf, udah ada yang mungkin dihafal juz berapa juz? Ini mungkin menjalan 3 lah. 3 juz? Iya. Masya Allah. Mualaf udah berapa tahun? Udah bulan Oktober ini menjalan 5 tahun. 5 tahun mualaf, 3 juz. Masya Allah. Ini mungkin harusnya jadi pendorong buat kita semua, sahabat ngaji cerdas. Bahwa ya bukan perkara waktu, tapi perkara apa namanya kesungguhan. Kesungguhan untuk apa namanya serius dalam menghafalkan Al-Quran. Iya. Dan mohon maaf, mudah ya? Al-Quran itu mudah dihafal? Mudah. Mudah banget ya? Mudah. Masya Allah. Kalau niatnya betul-betul diluruskan, insya Allah mudah banget. Masya Allah. Ada misalnya Mas Mustaqim punya ayat favorit apa? Silakan dibacakan kalau boleh. Apa surat-surat pendek boleh? Boleh, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud, wa la ana abidum ma abattum, wa la antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul adzim. Masya Allah, Masya Allah. Mas Mustaqim, antum luar biasa, Mas. Masya Allah. Ini jadi inspirasi buat kita bersama, insya Allah. Baik, Mas Mustaqim, saya ingin menanya lagi nih, Mas Mustaqim. Mohon maaf ya sebelumnya, kan antum Masya Allah tadi udah menceritakan kisah hijrahnya. Tapi saya ada pertanyaan begini. Kenapa bisa yakin kepada Islam? Padahal kan kita mengetahui bersama bahwa kita kan perlu, meyakinkan Allah itu secara puas dengan akal gitu ya. Sedangkan
Allah saja nggak, mohon maaf, nggak kelihatan gitu kan, setelah apa, sebelum antum apa namanya masuk Islam gitu kan ya. Nah, beda dengan ketuhanan yang lain nih, kalau yang lain kan ada wujudnya gitu dan seterusnya. Nah, bagaimana antum bisa meyakini diri antum bahwa antum puas terhadap Islam secara akal untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala? Kalau yang saya pelajari, bahwasanya dia yang kita melihat alam semesta ini, kita bakalan yakin bahwa itu ciptaan Allah. Yang kita ketahui bahwasanya kayak ibaratnya saya sendiri, saya lahir dari seorang ibu, berarti saya diciptakan oleh seorang ibu. Dan seluruh kita yakin bahwasanya bumi dan alam semesta ini, kita percaya bahwa ada penciptanya. Dan itu saya yakin bahwa itu adalah penciptanya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya kenapa ragu setelah saya masuk Islam, saya meragukan ketuhanannya orang Kristen. Karena setelah saya belajar di sini, saya mulai kebayang tuh, kok saya dulu ya, saya menyembah patung, nggak bisa bicara, nggak bisa lewatkan apa yang saya sesembah kepada dia pun, dia nggak bisa buat apa-apa juga. Nah, disitulah hati saya tuh mulai tenang, kok saya dulu kayak gitu ya, kok kenapa pikiran otak saya ini ketutup sama itu semua. Nah, setelah saya masuk Islam, disitulah otak pikiran saya itu masih kebuka, terbuka semua, terbuka ya? Semua apa-apa yang dulu betul-betul dilakukan di sana itu kayak nggak ada yang faedahnya. Dari situ mungkin di sana dulu mungkin yang orang-orang bilang bahwasanya apa, semua agama itu mengajarkan kebenaran atau baik atau apa. Tapi kalau saya sangat yakin Islam itu yang salah satu agama yang mengajarkan kebenaran dan ketenangan itu hanya Islam. Masya Allah. Berarti memang betul ya, apa, Islam itu memang memuaskan akal. Memuaskan. Masya Allah. Dan nggak perlu kita misalnya ngelihat Allah secara. Nggak perlu. Karena Allah terlalu, mohon maaf ya, kalau ada tafsiran dari Ustaz Khalid itu ada apa, Allah itu terlalu besar gitu ya. Masya Allah. Jadi itu apa, dorongan antum? Dorongan. Ya, dari situ dorongan saya bahwasanya makin menguatkan iman saya itu di situ. Dengan saya melihat alam semesta ini aja udah sangat itu bahwasanya. Enggak mungkin kalau enggak ada Tuhan. Iya, enggak mungkin ada Tuhan. Mungkin kita, mungkin orang bilang, mana Tuhan, di mana kadang enggak kelihatan. Mungkin dari kita, mungkin enggak bisa disampaikan apa dari akal sehat kita, mungkin wujud Allah itu gimana. Yang kita melihat alam semesta ini aja, kita udah betul-betul yakin. Masya Allah. Semua penciptanya itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Ya ini, Masya Allah, ini sangat pelajaran yang sangat luar biasa nih, sahabat ngaji cerdas. Bahwa, ya, nggak perlu muluk-muluk untuk membuktikan Allah itu ada ya. Nggak perlu kita pakai ilmu ilmiah dan seterusnya. Kita cukup pakai indera hati aja. Cukup ya, Masya Allah ya. Kita melihat alam semesta, kehidupan, kemudian manusia itu sendiri. Itu tidak mungkin terjadi secara kebetulan kan gitu ya. Dan ya, Masya Allah. Dan pasti ada Tuhan yang menciptakan itu semua. Masya Allah. Terlalu sempit akal kita memikirkan bahwa, apa namanya, Tuhan itu nggak ada gitu ya. Ya karena nggak mungkin terjadi kalau alam semesta ini nggak ada gitu ya, Masya Allah ya. Baik, Mas Mustaqim, ke pertanyaan selanjutnya nih, Mas Mustaqim. Kita tahu ya bahwa mungkin Mas Mustaqim kalau memperhatikan lingkungan sekitar kita, banyak sekali orang-orang yang dia ini Muslim ya kan, dia ini memeluk Islam, dia ini beriman kepada Allah. Akan tetapi mereka ini enggan untuk menjalankan perintah-perintah Allah nih. Nah, biasanya dia sholat tapi dia maksiat gitu, dia misalnya sholat tapi dia makan riba dan seterusnya. Nah, mungkin tanggapan Mas Mustaqim tentang hal seperti ini bagaimana? Kalau dibilang berarti STMJ, berarti sholat STMJ, dalam maksiat jalan. STMJ, Masya Allah. STMJ, ya, Masya Allah. Sholat terus, maksiat jalan. Kalau menurut saya gini ya, mungkin mereka itu belum betul-betul meyakini bahwasanya Islam itu melarang itu semua. Jadi ibaratkan mereka melakukan sholat itu sebagai menurut kewajiban aja. Tahu mereka betul-betul mengamalkan bahwasanya ibadah yang mereka lakukan itu nggak bisa disatukan sama maksiat yang betul-betul betul, dijalankan. Betul, betul. Jadi maksiat sama ibadah itu nggak bisa disatukan. Betul banget, Masya Allah. Jadi kalau menurut saya, mereka menjalankan sholat, menjalankan ibadah itu ibaratkan menurut kewajiban mereka aja. Cuman kayak laporan aja. Ya, laporan aja. Ya Allah.
dan memang nggak harusnya nggak boleh sebenarnya kalau betul-betul orang yang butuh Islam yang kafa, betul-betul yakin bahwasanya Islam itu udah kalau memang Islam melarangkan riba, melarangkan kemaksiatan, udah tinggalin. Masya Allah, memang begitu ya, memang ya Islam yang kafa benar kata Mas apa namanya Mas Mustaqim bahwa ketika Allah larang ya udah kita tinggalkan gitu ya. Dan perintah kita jalankan. Selesai sebenarnya gitu ya, simple sekali ya. Aja. Tapi sekarang ini banyak orang yang memang mungkin mudah-mudahan belum mengetahui ya. Jadi mudah-mudahan diberi hidayah supaya mereka menjalankan Islam secara kafa ya. Penting nggak menurut Mas Mas Mustaqim menjalankan Islam secara kafa, baik dari individu ataupun masyarakat ataupun yang lainnya begitu? Penting banget. Jadi kita menjalankan Islam seperti kafa, biar hidup kita itu berpedoman, hidup kita itu betul-betul terarah sesuai sama syariat yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunah-sunah Rasul. Masya Allah. Dan itu baik untuk individu maupun masyarakat ataupun menegara juga bisa. Masya Allah. Dan itu memang yang diajarkan di pesantren ini. Oke. Masya Allah. Nah, kesan-kesannya nih Mas Mustaqim belajar di pesantren Anaba dari awal hingga sekarang, katanya udah lulus sekarang ya? Udah mau lulus. Ya. Baik, kesan-kesannya belajar di pesantren Anaba bagaimana dan mungkin bisa disampaikan untuk sahabat ngaji cerdas. Ya, kesan-kesan belajar di Anaba. Di Anaba lah mungkin saya bisa mengenal cara berpikir, cara bertutur kata yang baik dan cara menghargai sesama yang baik. Karena di Anabola saya diajarkan oleh guru-guru saya dari cara berbicara, cara menghargai sesama. Di Anabola itu diajarkan itu semua dari bacaan Al-Qur'an, dari sholat, dari berbagai tentang kehidupan lah, dari fikih, akidah, sehingga keimanan sekarang itu sudah sangat alhamdulillah. Di Anaba itu diajarkan itu semua. Tanpa guru-guru saya, tanpa pesantren Anaba ini, mungkin nggak tahu saya ke depannya hanya mungkin Islam, tapi Islam KTP lah, nggak punya landasan, nggak punya apa yang betul-betul dipahami. Dan saya sangat berterima kasih kepada pesantren Anaba Center Indonesia yang sudah membina saya sampai saat ini. Khususnya Ustaz Nababan ya? Khususnya Ustaz Nababan. Masya Allah, Pak. Ada pesan nggak buat Ustaz Nababan? Ya, pesan saya kepada Ustaz Syamsul Arisin Nababan, semoga selalu sehat, semoga selalu dakwah kepada para mu'alaf, dan semoga dimudahkan rezekinya, amin, dan disehatkan, dan keluarganya selalu, semoga keluarganya sehat selalu. Baik, Masya Allah. Baik, inilah kisah dari Mas Mustaqim. Dia adalah seorang mu'alaf yang Masya Allah, bukan mengajak ya, tapi dengan hidayah Allah, keluarganya, satu keluarga bisa dibilang, satu keluarga masuk Islam. Masya Allah. Mas Mustaqim, kalau boleh request, insya Allah nanti keluarganya bisa kita wawancara juga. Bisa. Boleh ya? Boleh banget. Baik. Yang itu mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita bersama ya. Khususnya mungkin buat para mu'alaf juga yang kemudian keluarganya belum memeluk Islam. Intinya sabar saja ya gitu ya. Karena hidayah bukan bukan kacang yang mudah dibeli gitu kan. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau memang hidayah itu seperti buah, maka saya akan beli berkeranjang-keranjang untuk bagi-bagian kepada. Dibagi-bagi. Ya. Masya Allah. Baik, dan itu Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'an, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, ibaratnya hidayah itu bukan milik siapapun gitu. Karena hidayah itu milik mutlak, milik Allah. Walaupun kalian mencintai ya orang sekitar kalian atau saudara kalian, ya tetap aja hidayah milik Allah. Masya Allah. Baik, Mas Mustaqim, kalau ada pesan untuk kaum muslim ini, khususnya dia Islam yang dari lahir, kira-kira mau pesan-pesan apa nih? Kalau pesan saya kepada kaum muslimin yang mungkin Islam sejak lahir, tolong pelajarilah mungkin Islam itu sesungguhnya, biar keimanan Islam itu semakin kokoh. Dan dengan kokohnya Islam itu, keimanan itu, perintah-perintah yang kita sering tinggalin atau maksiat-maksiat kita tinggalin, kita lakukan, insya Allah kita bisa meninggalkan satu persatu. Mungkin nggak
totalitas, tapi sedikit demi sedikit bisa kita tinggalkan. Oleh karena itu, baliklah kepada Islam. Baik, maksud saya gini, kalau seandainya untuk pesan para mu'alaf, kira-kira mau pesan apa? Untuk khusus para mu'alaf nih, biasanya dia kan dengan abu-abu, dan ada juga mohon maaf mu'alaf yang mungkin motivasinya karena nikah, kayak gitu, karena misalnya mungkin yang kepentingan pribadi. Nah, kira-kira bagaimana pesan-pesannya untuk para mu'alaf yang seperti itu? Ya, mungkin pesan saya kepada para mu'alaf yang mungkin niatnya awal masuk Islam itu karena mungkin suatu kepentingan, perbaikilah niat lagi. Karena kita masuk Islam itu bukan karena kepentingan, takutnya kita masuk Islam karena kepentingan, salah satu kepentingan karena mungkin nikah atau soal pekerjaan. Karena salah niat kita, kita masuk Islam itu bakalan keimanan yang betul-betul kita dapat itu gak sesuai sama apa yang kita niatkan. Iya. Karena niat awal kita itu udah beda ya? Beda. Tapi kalau untuk saudara-saudara mu'alaf saya yang dimanapun berada, yang sudah masuk Islam karena niat awalnya pengen belajar atau karena pengen mengenal Islam, semangatlah, teruslah belajar, baik dimanapun kalian berada. Jadi belajar Islamlah terus sampai kita kemari kalian lahat. Masya Allah, tabarakallah. Baik, terima kasih Mas Mustaqim atas diskusinya pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Mas Mustaqim sampaikan bisa menjadi inspirasi tentunya buat saya khususnya gitu kan ya. Dan mungkin buat sahabat ngaji cerdas dimanapun berada insya Allah, dan kaum muslimin insya Allah ya. Baik, itu saja mungkin sahabat ngaji cerdas. Informasi buat sahabat ngaji cerdas, kalau misalnya ada iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan Islam, lagi-lagi saya ingatkan, silakan DM-kan di Instagram kami Ngaji Cerdas. Jadi kami dari channel YouTube Ngaji Cerdas sudah mensortir beberapa iklan yang memang tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Akan tapi memang kita tidak mengetahui kalaupun ada iklan yang tiba-tiba masuk kayak gitu kan ya. Yang mudah-mudahan bisa diperbaiki ke depannya. Jadi kalau misalnya ada pesan-pesan kalau ada iklan yang enggak sesuai dengan ketentuan Islam, bisa di DM-kan di Ngaji Cerdas insya Allah, akan kita perbaiki. Mudah-mudahan dari sini bermanfaat kisahnya Mas Mustaqim, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru dari saya maupun Mas Mustaqim. Kalau ada yang kesalahan itu mutlak dari kami berdua. Kalaupun ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan.